Untuk memantau langsung jalannya pemeriksaan kesehatan bagi bacapres Anies Baswedan dan bacawapres Muhaimin Iskandar, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tifal, ini bacapres dan bacawapres Anies dan Muhaimin ini sudah menjalani tes dari tadi pagi. Nah, kalau saat ini kira-kira apa? Apakah sedang istirahat atau tes apa yang sedang dijalani oleh mereka? Sebelum laporan langsung ini, saya sempat berbincang singkat dengan salah satu pihak manajerial Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Tadi disampaikan bahwa untuk saat ini posisinya betul sedang dijeda dulu untuk istirahat makan siang ataupun juga ibadah sholat begitu ya. Setelah kemudian jeda istirahat ini selesai, maka barulah kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tes berikutnya. Tadi disampaikan bahwa tes awal yang dilakukan terhadap bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini dilakukan dengan menjalani tes psikiatrik terlebih dahulu dari aspek psikologisnya dulu, baru kemudian sebagian kecil dari tes fisik yang dilakukan. Nah, sekarang jeda dulu, nanti akan dilanjutkan dengan fokus tes adalah pada aspek kesehatan fisik. Kita juga perlu memahami bahwa untuk aspek psikiatrik ini formatnya dalam bentuk wawancara, sehingga bisa dimaklumi bahwa akan butuh waktu yang cukup panjang kemudian untuk bisa mendalami sejumlah hal sehubungan dengan aspek-aspek psikologis terhadap keduanya, baik itu terhadap Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sebagai pengingat saja bahwa dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan bakal capres dan bakal cawapres ini, ada beberapa tes yang berhubungan langsung dengan aspek psikologis atau psikiatrik. Yang pertama itu Diagnostic Interview Psychosis atau DIP, ini menilai gangguan psikotik lewat teknik wawancara dengan psikiater. Lalu ada bentuk lainnya juga atau metode lain, yakni Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI. Formatnya dalam bentuk wawancara juga untuk melihat profil kepribadian seseorang. Bentuk lainnya ada seperti MMI, wawancara untuk menilai sejauh mana seseorang itu bisa mencari solusi atau problem solving focus begitu. Jadi ada beberapa aspek yang juga akan diperhatikan di sini. Kemudian mini ICD-10, wawancara untuk diagnostik gangguan psikiatrik utama, dan semuanya ini mayoritas dalam bentuk wawancara, sehingga inilah yang kemudian didahulukan proses tes ya kepada pasangan bakal capres-bakal cawapres dari usungan koalisi perubahan Partai Nasdem, PKB, dan PKS ini dijalani terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam tahapan tes fisik begitu, atau tes kesehatan fisik. Kapan jadwal lanjutan ini akan dimulai sebetulnya tidak dibicarakan spesifik, namun yang dipastikan bahwa setelah jeda istirahat siang ini nanti akan dilanjutkan lagi dengan tes fisik begitu. Yang perlu dicermati lagi di sini, akan makan waktu berapa lama lagi, ini sebetulnya tentatif sesuai dengan kebutuhan dari tim medis yang ikut bertugas dalam proses pemeriksaan kesehatan terhadap keduanya di gedung MCU, gedung medical check up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Tadi disampaikan di awal sebelum pasangan Amin ini datang ke RSPAD, Kepala RSPAD Albertus Budi Sulistya sudah menyampaikan ada keterlibatan sekitar 50 dokter lintas spesialisasi, karena ini juga pelibatannya tidak hanya untuk aspek luar saja tapi juga memperhatikan organ dalam dan aspek-aspek psikologis begitu, untuk memeriksa para bakal capres bakal cawapres ini yang sudah mendaftar pada 19 Oktober 2023 pada Kamis lalu sebagai peserta Pilpres 2024. Dan yang perlu ditegaskan di sini bahwa tadi disampaikan juga oleh pihak rumah sakit, independensi dari pihak dokter yang menangani langsung proses pengujian kesehatan terhadap pasangan Amin ini dipastikan tidak berpihak pada kelompok-kelompok manapun. Karena kalau kita perhatikan lagi dalam peraturan yang tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan itu tadi, ada kewajiban bagi tim yang terlibat dalam atau tim ahli yang terlibat dalam pengujian kesehatan ini tidak partisan, tidak berpihak pada partai politik atau gabungan partai politik manapun, serta tidak pernah tercatat menjadi dokter pribadi bagi salah satu atau kedua belah pihak
baik itu dari terhadap bakal capres maupun juga bakal calon wakil presiden. Tadi ditegaskan lagi oleh pihak rumah sakit, ditambah juga kami minta penguatan atau konfirmasi dari pihak Badan Pengawas Pemilu. Rahmat Bagja selaku ketua Badan Pengawas Pemilu setelah beberapa saat melihat proses awal dari tes kesehatan terhadap Anies Baswedan Muhammad Iskandar, menyampaikan bahwa untuk independensi, aspek independensi sempat saya tanyakan juga apakah ada keterlibatan dari dokter-dokter yang menangani proses medical check-up hari ini terhadap keduanya secara pribadi ataupun secara personal. Rahmat Raja menyatakan bahwa sudah dipastikan bahwa tidak ada keterlibatan apapun atau keterkaitan apapun antara dokter yang menangani dengan para peserta pemilu. Walaupun kemudian diakui apakah dari tim medis ini ataupun daftar-daftar tim medis ini apakah sudah dipegang nama-namanya untuk kemudian ditelusuri lagi lebih dalam oleh Bawaslu. Bawaslu mengakui bahwa mereka belum memegang daftar 50 nama itu, tapi mereka meyakini bahwa dokter yang menangani proses medical check-up terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar ini independensinya bisa dijamin. Fidi. Baik, Tifa Solesa, terima kasih.